Inilah hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat pupuk kompos dari bahan organik. Baiklah, marilah kita lihat cara-cara pembuatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Melati. Saya Kalimah. Saya Muhammad Fikran DCM Mahasifah. Saya Rina Di Putri. Dan saya Gustian Sapitri. Selamat menyaksikan! Bahan dan alat yang kami gunakan. Yang pertama, tali plastik. Gula pasir. Gunting, ember yang sudah diisikan air, sampah dedaunan, cairan A4, satu kantong besar plastik. Ikat salah satu ujung kantong plastik terlebih dahulu menggunakan tali plastik. Sesudah diikat balikan kantong plastik, biar salah satu ujung kantong berada di dalam. Gulung ujung kantong plastik yang belum diikat, agar memudahkan untuk memasukkan sampah ke dalam kantong. Selanjutnya, kita mencari sampah organik atau sampah dedaunan terlebih dahulu untuk bahan pokok utama pembuatan pupuk kompos. Ingat, ambil sampah dedaunan saja, sampah selainan dedaunan jangan diambil karena tidak bisa menjadi pupuk kompos. Sesudah sampah dikumpulkan, periksa lagi sampah-sampah tersebut. Jangan sampai ada sampah plastik kertas atau sampah selain dedaunan, carilah bersama teman-temanmu agar lebih cepat dan mudah. Sesudah dipilih, masukkan sampah ke kantong plastik. Periksa kembali sampah dalam kantong plastik lagi, jangan sampai ada sampah selain sampah dedaunan. Larutkan 2 sendok gula pasir dan 4 tutup botol A4 ke dalam 2 liter air, lalu diaduk sampai rata. Campurkan terlebih dahulu cairan M4 dengan air. Lalu masukkan 2 sendok gula pasir ke dalam air yang sudah dicampurkan dengan cairan A4, lalu diaduk sampai rata. Campurkan sampah dedaunan dengan air yang sudah dicampurkan dengan cairan M4 dan gula pasir. Masukkan sampah yang sudah dicampurkan ke dalam kantong plastik. Pastikan semua sampah dedaunan tercampur dengan air yang sudah diracik. Sesudah sampah dimasukkan, ikat ujung kantong dengan tali plastik. Pastikan di dalam kantong tidak ada udara. Ikat dengan kuat dan pastikan tidak ada udara di dalam kantong. Sesudah diikat, diamkan selama 1 minggu dan lihat bagaimana hasilnya.